Halo, assalamualaikum, selamat siang, kembali lagi di my YouTube channel. Oke, kali ini saya mau kasih tips supaya bisa menata bunga itu walaupun tempatnya sempit, tapi kamu bisa menaruh bunga banyak seperti ini ya guys. Bisa lihat di videonya, lihat aja itu tipsnya. Satu, disusun bertangga seperti ini dan diurutkan yang besar dan yang kecil agar masih tidak nampak. Kayak ini nih, kan masih nampak tuh. Tuh seperti ini nampak deh. Itu tanamannya nampak masih an. Dan ini ada pot yang besar. Pot besar terus depannya dikasih pot kecil. Biar nampak padat dan tidak terlalu longgar agar tidak terkena banyak angin. Diselempetin bunga-bunga lagi di sampingnya biar muat, dan yang di atas itu dibikin rapat-rapat aja biar bisa muat banyak gitu juga. Ini ada juga yang kayak gini, sensiveranya seperti ini. Ini saya susun seperti ini biar lebih menyatu aja dia. Kalau sensivera semua. Di video yang sebelumnya juga ada teman kemarin itu belum dikasih tanaman ini, belum dikasih yang ini susun, ini udah ditambahin. Oke, ini tuh di depan ya, ini di depan bisa dilihat dari awal seperti ini. Awalnya gini, susunnya seperti ini, yang rapi, yang atas besar kecil harus rajin memeriksanya. Ada juga untuk yang di sampingnya seperti ini, saya buat agar lebih terisi. Ini juga ada. Ini dari ganti tanamannya. Ganti seperti ini masih kosong, belum diisi. Kita mau diisi tanaman apa ini juga. Ini jadinya seperti ini dia. Kayak gitu. Kalau ada jawa seperti ini, itu tipsnya dari saya agar kamu bisa nata seperti kayak tempat saya ini. Kalau misalnya rumah kamu sempit ya, bisa kamu buat seperti ini juga teman-teman. Ini bunganya disusun di atas tembok. Kalau rumah kamu tembok, papan juga bisa juga sih. Ini susunnya, susun gini, yang besar kecil, susun yang rapi ya, biar lihat lebih indah lagi kayak gini. Oke, sampai sini aja videonya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan diaktifin loncengnya, dan di share ke semua sosial media yang kamu punya. Oke, kalau ada ide ataupun komen di bawah aja ya idenya. Ya, kita mungkin video apa lagi ya. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.